Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game EG Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial bug terbaru lagi ya, guys. Karena udah lumayan lama juga nggak bikin konten bug lagi ya, dan kebetulan ada bug terbaru lagi, guys. Ada yang ngasih tahu gue ya, guys, bahwa ada bug baru. Kalau nggak salah tadi namanya itu Fahri, guys. Kata dia, "Bang, ada bug baru." Terus gue coba dan berhasil, guys. Nah, buat kalian yang mau tahu tutorial bug terbarunya, tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Sebelum ke tutorial bug terbarunya, gue akan coba main ini lagi, guys, karena waktu kemarin nggak dapet map map yang di pantai itu ya, guys, di mode berburu ini. Nah, semoga aja sekarang dapat map yang di pantai ya, guys. Sekalian nyoba bug tembus di map yang di pantai itu ya, guys. Nice. Nah, guys, akhirnya dapat map yang di pantai ya. Kita akan coba bugnya, guys. Tembus ke gurita itu ya. Apakah masih bisa? Ya, guys. Kita malah jadi pemburu ya. Aduh. Padahal gue udah dari tadi loh, guys, cari map ini, di skip dulu ya. Giriran udah dapat map di pantainya malah jadi pemburu. Wow. Aduh, suwe banget. Ya udahlah, kita main dulu aja, guys. Kita main dulu ya, kita cari dulu yang ngumpet. Kita cari dulu aja, guys. Susah banget, guys. Tadi nyari map ini nggak dapat. Sebenarnya tadi gue skip dulu, guys, karena dapat map yang lain mulu ya. Dan giliran udah dapat malah jadi pemburu. Bangke. Udah nunggu lama malah jadi pemburu, guys. Nah, jadi tadi itu gue pengen coba bugnya lagi yang tembus ke patung gurita itu ya, guys, yang di atas. Apakah masih bisa atau udah enggak ya? Malah dapatnya jadi pemburu, guys. Wiwih itu ada, guys. Nah, mau kemana? Kelihatan. Lagi muter-muter. Kenapa sofanya bergerak ya tadi? Dan ketahuan akhirnya. Nah, kalau yang bug itu ke atas sini ya, guys. Tapi harus jadi pengumpet dulu ya, bukan jadi pemburu. Nah, waktu itu gue bikin tutorial bugnya di sini, guys. Nah, di sini nih. Jadi kita bisa masuk ke gurita ini ya. Cuma sekarang gue nya malah jadi pemburu, guys. Aduh. Jadi terlanjur udah jadi pemburu, kita cari aja, guys, pengumpatnya ya. Berapa orang lagi? 3 orang. Di mana ya? I'm here. How can I help ya? Apakah di sini? Gak ada, guys. Tiga lagi di mana ya? Kalian di mana? Wah, ini mah tiga lagi pasti yang jago mengumpet ya, guys. Atau mungkin ada di sini nih. Ya, waktunya tinggal 1 menit.
Gak ada guys. Gimana mereka? Dua orang lagi. Ternyata dua orang lagi guys. Gak ada. Ya udahlah, ini mah menang pengumpat ya. Dua orang lagi nih pada GG tempat pengumpatannya ya. Jadi nggak ketemu guys. Pengumpat menang. Yeah, I'm here. Wih, Bang Edit MVP pemburunya guys, keren. Nah oke okay guys, jadi nanti kita bugnya bisa berjalan di tempat itu guys. Nah bagaimana tutorial caranya, skuy, kita langsung aja ke tutorialnya gasken. Nah jadi guys, bugnya itu katanya cuma bisa di pulau mini ini ya. Jadi yang pertama-tama kita harus bergelinding dulu ya, atau berguling. Nah kalau udah berguling, kita langsung klik ke toko ya guys, ke toko Egi. Tapi harus cepet ya. Oke, kita langsung aja coba ya. Gelinding dulu, langsung ke toko. Nah, langsung keluar lagi. Ya, boom. Ya, jadi guys, mungkin ada yang nyenggol gue ya. Jadi ini bugnya jangan sampai ada yang ganggu ya. Jangan sampai ada yang nyenggol guys. Kita coba lagi ya. Gelinding dulu, langsung ke toko. Gelinding langsung ke toko. Keluar lagi. Nah, berjalan di tempat guys. Jadi kayak gini ya bugnya. Berjalan di tempat. 1 2 1 2 1 2. Nah guys, kalau ada yang ganggu pasti berhenti ya guys bugnya, nggak berjalan di tempat lagi. Jadi jangan sampai ada yang ganggu guys. Kita coba di sini ya. Gelinding langsung ke toko. Kembali lagi. Nah jadi lagi guys. Tuh dia juga jadi guys. Jadi gue dikasih tahu sama si Fahri ini ya, Fahri XD, untuk bug terbaru ininya. Jadi kalau mau bug ini harus di tempat yang aman guys, jangan sampai ada yang rusuh-rusuh gitu ya. Kita coba lagi, gelinding ke toko, kembali lagi. Tuh jadi lagi guys. Jadi mudah ya sebenarnya tutorial bug ini. Kalau ada yang ganggu sih pasti gini lagi ya guys. Nah sekarang gue akan coba di pulau yang besar ya guys, jangan di pulau mini ini. Sekui apakah bisa? Kita pindah dulu. Nah guys, gue udah ada di pulau pertama ini ya, pulau terbesarnya. Kita langsung coba bagnya, gelinding ke toko, langsung keluar lagi. Oh iya nggak bisa guys. Jadi kalau di toko ini kita langsung auto keluar dari pintu toko ini ya, jadi nggak bisa guys, nggak jadi bugnya. Nah dan katanya nggak usah gelinding guys, bisa langsung aja pencet ke tokonya ya. Pencet tombol aja tuh bergerak Egi pakai jari satu, terus pencet toko Egi. Coba ya guys, kita sambil analognya ke depanin langsung ke toko, langsung keluar lagi. Oh iya guys, tuh jadi ya. Ya, disenggol lagi. Coba lagi, guys. Nah, jadi tapi jalannya pelan gitu ya, guys. Kalau ini versi jalan yang pelan. I'm here. How can I... Nah, jadi guys, kalau sambil gelinding berjalannya cepet gitu ya. Tuh, cepet, guys. Kalau nggak sambil gelinding bakalan pelan ya berjalannya. Oke okay guys, jadi selamat mencoba buat kalian bug terbaru ini, semoga berhasil ya. Dan menurut kalian bagaimana bug terbarunya, nanti kalian komen aja. Oh ya guys, dan buat kalian yang mau edit card Cina untuk login ke server Cina, langsung aja DM ke IG gue, ke TikTok gue, atau ke Facebook gue ya.